Alat pelindung diri, personal protective equipment. Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan oleh tenaga kerja saat bekerja di lingkungan kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja. Identifikasi bahaya di tempat kerja. Nah, jadi kalau kepala dilindungi helm ya, contoh bahayanya karena kejatuhan benda. Muka dengan pelindung muka karena ada objek terbang, begitu juga dengan mata, tapi yang dilindungi dengan kacamata. Tangan itu dilindungi sarung tangan untuk cegah kontak dengan bahan kimia dan benda tajam. Kaki dengan sepatu safety, kontak dengan benda tajam. Telinga dengan sumbat telinga untuk cegah suara mesin yang keras. Paru-paru dengan masker dan respirator untuk cegah debu, fume, dan gas. Kurang lebih ini ilustrasi APD-APD yang dapat digunakan saat bekerja. Ya, alat pelindung kepala itu helm ya, melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan terjatuh dari dan terkena arus listrik, tutup kepala untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas atau dingin. Kemudian heads atau cap untuk melindungi kepala dari kotoran dan debu. Helm safety itu ada tiga jenis bahan ya, ABS, PE, dan PP. ABS itu akril butil stirin, bahan yang keras dan padat. Keunggulan tahan terhadap benturan namun kurang tahan terhadap panas, sekitar 80-90 derajat Celsius. Kalau polyethylene tahan panas ya, 110 derajat Celsius tapi kurang tahan terhadap benturan. Kalau polypropylene PP itu minimum standar ya. Ini bagian-bagian berbeda ya, dari identifying different parts of the helmets. Ada emboss, kemudian peak, emboss with CAN PSB mark, manufacturing month and year, material type, clock system for month and year, user sticker pasted on this position, nylon harness, 6-point suspension system, standard assembly, chin strap included for Malaysia only. Alat pelindung mata itu dibagi menurut jenis pekerjaan dan risiko bahaya. Untuk penanganan kimia untuk cegah percikan cairan kimia yang berbahaya. Cutting itu untuk percikan api dari partikel besi. Pengelasan jahe dari api dan panas. Gerinda cegah percikan partikel besi, percikan bunga api. Laboratorium juga uap cairan kimia dan terkena pecahan gelas slab. Pengoperasian mesin untuk juga percikan oli atau cairan panas dari mesin. Pelindung mata dan muka, kacamata safety atau safety spectacles ini, goggles, face shield. Eyewear ini bahan lensa ya. Terbuat dari polikarbonat, memiliki kekuatan untuk tidak pecah. UV ray filter sampai 99,9% menyaring radiasi sinar matahari. Anti kabut, anti gores, memiliki side shield. Melindungi mata dari serpihan material dan debu dari sisi kiri atau kanan. Ini komponen-komponen kacamata safety ya. Dari lens sampai dengan screw-nya. Ini contoh-contoh variasinya. Ya, kalau goggles ini melindungi mata dari serpihan dan percikan zat cair maupun uap. Bersifat lebih aman daripada kacamata safety. Berbahan dari polikarbonat, biasanya digunakan untuk pekerjaan spesifik seperti lab, grinding, dan welding. Face shield itu melindungi seluruh wajah dari serpihan dan percikan bahan berbahaya menggunakan material dari polikarbonat. Alat pelindung pernapasan melindungi pernapasan dari partikel debu dan uap berbahaya, menjaga agar tidak kekurangan oksigen. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Alat pelindung pendengaran melindungi pendengaran dari kebisingan. Standar kemampuan tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia adalah 85 desibel selama 8 jam per hari. Untuk mengurangi kebisingan harus menggunakan alat pelindung, earplug atau ear muffler atau penutup telinga. Earplug atau sumbat telinga melindungi dari kebisingan di lingkungan kerja. Earplug dibuat dengan menggunakan dua jenis material,
ban dari karet kurang dapat meredam kebisingan, hanya mampu meredam kebisingan dari sekitar 15 sampai 25 desibel, tetapi bersifat reusable, dapat digunakan berulang kali. Bahan dari soft foam lebih dapat meredam kebisingan sekitar 24 sampai 32 desibel, lebih nyaman saat digunakan, tetapi bersifat sekali atau beberapa kali digunakan. Macam-macam earplug atau sumbat telinga, ini contohnya. Kemudian ear muffler penutup telinga itu mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi dan juga melindungi daun telinga dari flying object. Kemampuan peredaman sekitar 20 sampai 30 desibel. Jadi lebih tinggi daripada bahan karet, tapi ya bisa jadi sama dengan soft foam earplug lain. Dapat dipakai berulang kali atau durable. Ini macam-macam ear muffler atau penutup telinga dapat mengurangi intensitas suara 20-30 desibel. Lalu ada alat pelindung tangan, sarung tangan dengan variasi bahannya dari mulai kain sampai dengan plastik, PVC, karet, kulit, metal, untuk yang dingin dan juga untuk yang listriknya. Ya, ini sarung tangan untuk kimia ya. Bisa bahan nitril, neopren, dan PVC. Kemudian sarung tangan kulit untuk pengelasan ya. Biasanya kulit lembu, aplikasinya untuk pekerjaan welding ya. Lalu sarung tangan kombinasi dari bahan kain kanvas atau jeans dipadu dengan kulit untuk pekerjaan ringan ya, handling, packing, dan sebagainya. Kalau untuk panasnya terbuat dari bahan asbestos kurang lebih 400 derajat Celcius tahannya atau aluminized yang tahan 700 derajat Celcius. Untuk aplikasinya bekerja dengan objek yang bersuhu tinggi. Sarung tangan untuk dingin, ini sarung tangan dingin biasanya terbuat dari wol dan bahan tebal ini ya, berfungsi untuk menahan dingin. Aplikasinya digunakan pada industri perikanan dan cold storage lainnya. Sarung tangan untuk elektrikal, sarung tangan elektrikal terbuat dari karet murni atau pure latex, berfungsi untuk meredam voltage atau tension arus listrik yang tinggi sampai dengan 40 kV atau 40.000 volt. Peralatan pendukung safety belt digunakan untuk pekerjaan di ketinggian di bawah 1,8 meter ya. Karena ini tidak terlalu ketinggian seperti ini tidak akan menghasilkan benturan yang terlalu keras dah, jika perut terikat ya. Namun kalau lebih dari 1,4 meter atau ketinggian di atas 3 meter ini body harness yang dipakai ya. Karena dapat menyebabkan posisi tubuh kepala dengan kepala di atas saat terjatuh ya. Nah, ini struktur komponennya harus ada short strap, chest strap, dan sampai dengan lapel ya, depan maupun belakang. Ini kalau single lanyard with energy absorber ada single lanyard ya. Untuk tali menalinya dan bahan-bahan yang khas ya. Pakaian pelindung ini ada baju tahan panas untuk petugas pemadam bekerja sekitar oven atau pembakaran. Ada juga baju laboratorium untuk pekerjaan laboratorium tahan terhadap zat kimia dan steril. Bisa juga jas hujan. Lalu ada standarisasi ya, internasional maupun Asia ya. Ada Eropa, Singapura, Malaysia, Australia. Lalu ada alat pelindung kaki. Ya, secara alat pelindung kaki ini sepatu keselamatan kerja aman melindungi kaki dari kemungkinan bahaya, harus memenuhi standar internasional, spesifikasi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Nyaman bagi penggunanya, desain yang trendy. Dari ada technical certificate dan tipe ya. Untuk identify industrial supports ada Buffalo, Leather, PU atau EVA.
old soul ya, still mid soul. Kemudian ada antistatic test ya, 100 kilo ohms sampai 1000 meter mega ohms. Atau uji. Kalau ada insole, benang antistatik. Ya, dengan maksudnya ini untuk bisa menjadi isolator juga antara listrik ya. Dengan rumus V sama I kali R. 200 joule rating steel, 2 cap. Kemudian ada impact test ya. Seperti ini. Di tes. Contohnya before after ya. Lalu ada uji standar ya. Ini yang non standar, ini yang standar. Contohnya ada mid-soul penetration ya, 1100 newton steel insert. Nail penetration test dicoba dengan paku ya, ada 1100 newton. Army and security outsole on steel to cap ya. Outsole with steel to cap ya, jadi alas sol sepatunya ya. Ini tanpa baja, ini dengan baja. Ini eksekutif PU range ya. Lalu ada lady PU range, rubber outsole, model, berbagai macam model. TPU outsole, ini model out Jerman ya. Ini slip resistant to measuring friction coefficients on surface under wet and dry conditions, which represent the two moments of greatest slip in normal walking. Saat mining, plantation, cut cement, fire and rescue, impact test, before after tadi. Ini dengan rumus PMGH ya, energi potensial gravitasi berdasarkan ketinggian. Ini PVC boots ya. Safety boots biasanya terbuat dari PVC yang bersifat chemical resistant, memiliki steel to cap seperti yang terdapat pada safety shoes. Aplikasinya pada perusahaan pertambangan, perkebunan dan sebagainya. Ada juga safety boots yang dirancang khusus untuk meredam listrik dalam voltage tinggi. Ya, ini yang non-safety, safety two, dan safety cap midsole, ya. Dan berbagai jenis. Lalu lihat sertifikasi kelayakan APD dari Kemenaker. Ya.